karena populasi ayam yang kami tahu yang ada di Cilacap itu sudah berkurang, sehingga ada ketidakseimbangan dengan banyaknya kebutuhan, sedangkan populasi ayam yang berkurang. Apalagi di akhir-akhir ini kan dengan turunnya bantuan PKH di mana di situ sangat membutuhkan pembagian dari penyedia yang ada di desa yang mengharuskan ada bantuan telur dengan beberapa kebutuhan pokok atau beras. Mungkin juga dipikirkan bahwa dengan keterbatasan populasi karena di bulan-bulan terakhir kemarin dengan banyaknya kandang yang redup atau belum diikat, sehingga populasi ayam berkurang, sehingga dengan sedikitnya populasi ayam sehingga dengan kebutuhan telur yang meningkat boleh jadi itu sangat bandingan harga hari ini dengan kemarin. Bandingan harga sudah di angka mulai dari 40.000 standar kemarin, sekarang sudah di angka 52 per kilo. Ya, per kilo atau per gram? Sebelumnya berapa? Sebelumnya di angka 40.000 per gram, sekarang sudah tembus di 52.000 per gram. Mungkin ada harapannya peternak. Secara nurani bahwa kami peternak, alhamdulillah ya, kami dapat merasakan dengan tingginya harga sekarang ini tentu pekan sebagai peternak alhamdulillah. Akan tetapi kami juga merasakan apa yang dirasakan sebagai konsumen atau masyarakat biasa, yang dimana sekarang hampir sulit untuk mengkonsumsi telur dengan meningkatnya harga. Adapun harapan kami ya, kami tidak berani mengatakan untuk diturunkan harga, tapi setidaknya ada standar yang diminta oleh pihak pemerintah sehingga